Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najin akan membincangkan tentang sumber dan pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan adalah penting bagi pembentukan kehidupan setiap individu. Pertama ialah pengurusan hutang dengan bijaksana. Setiap individu tidak akan terlepas daripada hutang piutang seperti pembiayaan perumahan, kenderaan dan sebagainya. Oleh itu, berazamlah untuk melunaskan segala hutang kerana ianya bukan sahaja menjadi beban di dunia, malah di akhirat. Seterusnya adalah penetapan matlamat dalam menguruskan kewangan. Ini akan mewujudkan aliran kewangan yang teratur tanpa sebarang gangguan terhadap sumber kewangan sedia ada. Hal ini akan mengelakkan daripada berlakunya pembaziran, seterusnya mengawal perbelanjaan agar tidak berlebihan dan berbelanja untuk perkara yang tidak perlu. Terdapat firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara kepada syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan akhir sekali adalah zakat. Zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas bahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki oleh seseorang Islam kepada golongan yang berhak menerimanya. Terdapat dalil mengatakan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada harta benda yang kami sediakan untuk dijual. Riwayat Abu Dawud. Untuk pengetahuan anda, Rasulullah sangat dipercayai oleh masyarakat Madinah sehingga baginda diamanahkan untuk menulis simpanan harta. Oleh itu, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mentadbir dan menguruskan kehidupan mereka di dunia. Dan sebab itulah, Islam meletakkan nilai-nilai etika sebagai keutamaan dalam kehidupan.